Untuk pengembang. Jadi emai itu. Sikit kebung, sikit kebung. Kerupuk tadi guys. Kalau tempat kita orang dulu-dulu masa atuk masih hidup, kalau masa padi rumah tu, dia akan ambil ini kerupuk ini. Dia buat jadi kajang. Dia bikin kajang untuk buat atap, untuk buat dinding. Ini periuk kera guys. Periuk kera kita untuk simpan kulut. Tu guys. Banyak betul guys. Nampak guys. Tu dia guys. Yang warna hijau. Lemak ni memang kena coating dia. Dia lemak tidak jumpa. Kita orang lemak tidak masukkan ni. Lemak tidak ambil periuk kera ni. Bawah daun kering tu. Yang sikit ni. Okay guys, puji Tuhan dapat lagi sebiji guys. Jumpa lagi. Yang masih bertutup ni macam guys. Ini yang sudah tua kita dapat ambil untuk simpan nasi. Yang ini masih kecil tu yang saya cakap tadi. Dulu datuk kami orang pergi hutan, dia nampak ini macam periuk kera, dia akan bawa bah. Bawa untuk balik, bawa balik. Dia bagi kami orang minum, suruh kami orang minum untuk petua dia supaya tidak mudah diserang sakit batuk. Saya pun tidak tahu, tapi memang jarang-jaranglah batuk. Tu guys. Tu guys. Wow, banyaknya guys. Kamu tengok tu. Cantik betul dia guys. Ada banyak. Ni dah. Ni mati ni. Tak dapat guna lagi. Dah tua dah. Sebab tidak ambil. Ataupun dia mati. Ada haiwan yang makan dia. Dia akan mati. Ini yang masih kacak. Ini besar betul guys. Yang ini kita boleh ambil. Okey, yang sedang-sedang tu. Memang cantik dah. Tu guys. Guys, memang banyak guys. Tapi itulah kecil-kecil guys. Ni guys. Ni benda kecil betul. Memang kecil tak dapat guna ni guys. Tapi memang cantik guys. Okay guys, kalau yang tidak tahu rupa ini batang dia. Periuk kera tadi. Ini bak. Periuk kera ni dia jenis menjalar. Dia naik atas pokok lain. Guys. Okay. Banyak tu guys. Tapi itulah. Chill guys. Chill guys. Banyak guys. Guys, tengok guys. Memang banyak guys. Itulah kecil-kecil. Tak dapat guna guys, yang kecil-kecil ni tak dapat guna. Besar ni okeylah. Daripada tak dapat, kita bawa yang besar ni. Memang banyak guys ini. Kalau kita bawa semua memang tidak muat. Satu kereta pun penuh. Memang banyak guys. Tuk tengok. Ini keladi tadi guys. Keladi yang saya cakap tadi. Tengok daun ni. Memang cantik. Kalau simpan dalam pasu ini cantik guys. Okey, ini rupa dia tadi ya. Dia punya kayu, pokok dia. Ini pokok dia. Tengok guys. Tengok guys. Tengok. Dia keluar dari hujung daun tu. Ini jenis yang keluar dari hujung daun. Yang tadi tu keluar dari batang dia, akar dia. Dia ada macam-macam ni guys.
yang betul kalau orang tidak dapat tengok dia real. Ini dekat batang guys. Ni dekat batang dia. Ni dekat batang. Yang tadi tu dekat daun, keluar dekat hujung daun dia. Tu dekat batang guys. Dekat itu dia menjalar dia. Ini menjalar dia. Dia melekat macam tu je, 2-3 biji sampai 7 biji, 8 biji. Ikut dia subur dia guys. Ini tadi jenis yang satu lagi ni. Dekat sini dia akan keluar dia. Tengok. Tu dekat daun dia. Dia keluar dekat daun. Dekat hujung daun tu guys. Kalau tanam dekat pasu memang cantik guys. Ada yang besar. Ini berapa banyak di sini dekat sini guys? Okay, selamat tengah hari guys. Hari ini saya masak untuk pulut dalam periuk kera. Tapi hari ini saya nak tunjukkan proses saya buat pulut dulu. Belum masuk lagi, belum lagi kita buat dia dalam periuk kera. Okay guys, pertama kita hidupkan api. Okay. Terus masukkan sedikit minyak. Tak payah banyak-banyak sebab kita nanti guna santan. Santan pun dah berminyak. Okay guys. Masukkan nasi dia. Pulut tu tadi kita perlu cuci bersih-bersih. Biar jernih air dia. Supaya tahan lama nanti guys. Kalau tidak habis makan, sekali makan, dia tidak akan basi. Okay. Gaul seperti biasa guys. Masukkan santan dia guys. Kalau nak guna banyak pun boleh. Saya guna satu kotak saja guys. Tapi jangan kuat sangat, nanti hangus pula guys. Sedikit air tadi guys, air yang saya dah cuci bersih untuk guna, saya gunakan untuk cuci beras tadi. Saya simpan terus dalam kuali. Sedikit saja guys, tak payah banyak sangat. Nanti kalau banyak sangat nanti lama tu nasi pun kalau akan jadi hancur. Pulut ni tak perlu air banyak sangat guys, sebab saya dah cuci tadi. Kita masukkan sedikit garam untuk buatkan dia lemak-lemak, sebab santan dengan garam ni dua bahan ni tidak boleh dipisahkan. Okey, kita masukkan sedikit gula untuk rasa dia ada manis sikit. Sikit saja guys. Nanti kita rasa tak cukup, kita tambah lagi. Okey, teruskan kacau guys. Takut kualinya hangus guys. Periuk kera ni boleh dimakan bila-bila masa guys. Tak kira ada keramaian, masa gawai, bila-bila masa mau makan boleh saja, asalkan periuk keranya ada.
Bau deh guys, memang harum bau santan deh. Kalau simpan pandan lagi harum, tapi tidak mau. Kali ini saya tidak simpan, saya tidak mau warna dia berubah jadi warna hijau. Oke guys, nampaknya air sudah habis. Oke, kita tutup api. Nanti saya akan tunjukkan proses simpan dalam prioker. Oke guys. Kita sambung yang tadi guys, sekarang kita cuci buat you pak priok kera guys. Oke, ini mulut ya guys, kita buang untuk menyenangkan kita cuci, sebab biasanya ada masuk daun, masuk air dalam tu, dan menyenangkan juga kita masukkan nasi nanti. Rusak guys, kita buang guys ya. Oke. Oke guys, sekarang kita simpan nasi pulut yang saya telah kukus masak dekat rumah tadi guys, dalam periuk kera ini. Oke, saya gunakan sudu kecil ya, sudu KFC saya guna supaya senang masukkan nasi dalam tu. Oke guys, si perlahan guys, tekan sedikit, jangan terlalu padat juga guys. Jangan isi penuh sangat ah. Oke, jangan isi terlampau penuh guys, sebab nasi itu nanti akan kembang. Dia masak nanti dia akan penuh. Oke, isi lagi guys. Masukkan. Oke, atur betul-betul supaya nampak cantik guys. Oke, sedikit lagi. Kalau pernah sangat, korek balik. Kita tak simpan warna guys, sebab kita nak warna nasi itu nanti macam warna kulit ini, periuk kera ini nanti warna dia. Kita harap menjadi lah guys, harap warna dia keluar nanti dekat nasi itu. Oke, buat elok-elok supaya nampak cantik. Oke guys, kita dah simpan tadi guys. Oke, okay. Air kukus tadi saya dah kukus dulu guys, sudah panas, sudah mendidih. Oke, okay, sekarang kita kukus guys, kita masukkan ke dalam pengukus. Oke, okay, kita atur dia. Oke, okay. Ada banyak guys. Oke, okay, apa? Dekat yang ada. Tak apa, dia tumbang pun tak apa. Dia takkan keluar sebab dia tidak ada air lagi. Oke, kita letak di tengah-tengah. Oke, kita tutup, biarkan 20 minit macam tu guys. Oke, nanti kita tengok apa kejadian seterusnya. Oke. Jangan macam itu. Oke guys, memenangkan nasi tadi tidak
habis kita simpan dalam kera, kita bungkus dia dengan kami ban cekap daun buan, daun kitab. Bahasa kamu orang macam mana ya guys? Okey, kita simpan. Jangan kasih banyak sangat, yang simpan terlalu tebal nanti tidak masak dengan serta. Okey. Buat kena guys, lipat hujung dia, lipat belakang dia. Okey. Daun ni tadi saya dah cuci guys ya. Jangan tidak cuci walaupun dekat hutan. Ini daun hutan ya guys. Pucuk muda dia yang masih merah tu boleh dibuat ulam. Wah, sedap. Okey. Bungkusan elok. Ada selera mau makan dia. Okey, ini. Guys, okay, periuk kera kita sudah masak guys, kita angkat. Okay, angkat satu-satu guys. Panas. Crispy. Mari guys. Okey, dah masak guys, tengok. Okey, tengok dia penuh sudah guys. Okey, dah masak. Okey, kita simpan yang dalam daun tadi guys, kita kukus, okey. Tak ada periuk kera, kita kukus. Kita susun dia guys. Tiba-tiba pun tak apa guys. Okey, kita biarkan macam tadi juga guys, kira-kira 20 minit nanti kita tengok nanti. Okay. Dia sudah masak nanti kita angkat. Okey. Okey, kita tunggukannya. Okey guys, periuk kera tadi dah masak. Ada cara juga kita orang makan guys. Okey, ambil periuk kera yang telah sejuk tadi, kamu gosok-gosok dia, geleng-gelengkan macam ni guys supaya senang kamu kopek dia nanti. Okey guys, kita kopek guys. Ah, tengok tak melekat. Tengok warna dia guys, dah nampak kah? Dia warna purple sikit guys. Nasi tu tak putih lagi. Ah, tengok. Ah, masak sudah guys. Okey, kita cuba guys. Sedap. Sedap. Sedap guys. Panas. Dalam cukup rasa. Gula pun cukup rasa dengan bau wangi periuk kera tu guys. Okey. Buatkan kita makan satu, nak lagi. A 100 out of 10. 100 out of 10. Yummy. Bye. Bye guys. Don't forget to subscribe and like and share and comment. Bye. Okay guys, sekian untuk sekali ini. Jangan lupa subscribe, like and share, bagi komen.
Oke, Tuhan memberkati kamu semua. Bye. Jumpa lagi. Bye. Bye.